Beginilah situasi Bandung Zoological Garden atau Bazooka atau Kebun Binatang Bandung di masa adaptasi kebiasaan baru. Setelah sempat ditutup beberapa bulan, masyarakat sudah dapat kembali mengunjungi kawasan wisata pendidikan ini. Namun menurut Marketing Communication Bazooka, Sulhan, jumlah pengunjung pada akhir pekan menurun 20% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, yaitu setidaknya 200 orang per hari. Sedangkan pada masa hari-hari biasa, pengunjung yang biasanya mencapai 1.000 hingga 1.500 orang di hari Sabtu menurun menjadi kisaran 800 orang. Di hari Minggu, jumlah pengunjung yang biasanya mencapai 4 hingga 5.000 turun menjadi 2.000 orang. Sulhan menambahkan, beberapa fasilitas pun belum dibuka agar tidak terjadi penularan COVID-19 di kawasan Bazooka. Kalau di Minggu biasa kita 4.000 sampai 6.000. Sekarang mentok di angka 2.000. Kalau fasilitasnya gimana nih sama AKB ini? Fasilitasnya food court masih tetap semua kita tutup, kecuali satu makanan cepat saji, terus semua satwa tunggang, gajah tunggang, unta tunggang, terus kuda tunggang itu masih tutup, terus semua arena permainan, mandi bola, sepeda air, perahu, ayunan-ayunan masih semua ditutup. Selain penutupan beberapa fasilitas untuk keamanan pengunjung, pihak Bazooka pun menerapkan SOP kesehatan seperti membuat jarak pada tempat duduk hingga mengharuskan pengunjung memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk Bazooka. Budi Hartati, Bandung TV.